Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kamu berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tip ya. Gimana caranya upload video, baik itu video short atau video standar. Kawan-kawan, cara upload video supaya video yang kita upload bisa dikenali oleh algoritma supaya kedepannya orang yang melihat video kita meningkat. Nah, jika pengaturan atau settingan awal kita upload itu salah, maka kedepannya kalau sebuah konten untuk berkembang agak susah ya. Baiklah, caranya di sini saya sudah sediakan sebuah video nggak terlalu panjang ya, sedang video untuk short ya, di bawah 1 menit, itu videonya pendek. Sekarang perhatikan caranya, terus YouTube ya seperti biasa. Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang kita mau upload ya, kita saya upload video short ya. Di bawah tengah ada icon plus ya, tekan aja icon plus itu. Ya, ada pilihan, ada buat video short, ada upload video, ada live streaming, ada buat postingan. Sekarang karena kita mau upload video short, jadi kita pilih buat video short. Jadi video shortnya kanan seperti ini. Di kiri bawah ada gambar ya. Nah, itu maksudnya kita akan memasukkan video yang telah kita edit yang siap diupload ya. Tekan ini. Sekarang udah terlihat video di bawah 1 menit. Ini ya, saya tadi kontennya tentang masalah gas ya, kebocoran gas sih. Langsung kita klik di video yang kita maksud ya. Klik. Kita klik berikutnya ya, di atas berikutnya. Kita klik lagi berikutnya. Nah, akan muncul tampilan untuk settingan judul video short ya. Jangan lupa nanti setelah judul ditambahkan short ya, supaya program YouTube mengenali yang bahwa video kita itu video short. Nah, dan akan direkomendasikan sesuai yang mereka buat. Nah, kita ikut aja aturannya. Di sini tampil tambahkan teks pada video short. Nah, sekarang kita buat judulnya. Nah, ini judul. Nah, kebetulan konten saya bercerita tentang solusi mengatasi gas bocor ya. Nah, karena konten kita harus sesuai dengan judul. Nah, jangan tidak sesuai, supaya algoritma YouTube lebih mudah mengumpulkan data yang kita masukkan dan direkomendasikan nantinya. Sekarang kita masukkan langsung aja solusi gas bocor. Karena video short, kita tambahkan simbol pagar ini ya. Nah, akan muncul di sini short. Jika kita pengen video short tuh yang paling banyak, nah, di sini sudah terus 290 juta video. Nah, itu video short yang teratas ya. Nah, jika kita mampu bersaing di sini, maka tinggal kita klik aja yang di atas. Nah, langsung muncul kemari. Solusi gas bocor, add short. Itu programnya udah membaca bahwa video kita video short. Ini ya teman-teman ya, visibilitas. Usahakan teman-teman buat pribadi dulu ya. Nanti setelah upload, kita tuh periksa ulang. Video kita tuh udah cocok, udah sesuai, dan segalanya tuh udah mantap, baru kita publish ya. Jangan nanti di sini langsung kita buat publish. Nanti jika ada kesalahan, maka akan rumit nanti untuk merubahnya. Nah, karena jika publish, lepas diupload, langsung orang bisa lihat. Kita buat dia pribadi aja. Kemudian di bawahnya tuh pilih penonton. Pilih penonton ini, itu kita buat aturan standar. Standar itu maksudnya pilih yang di bawah. Nah, kita conteng aja. Ada satu lagi di bawahnya, pembatasan usia lanjutan. Klik yang ada tanda panah di kanan. Klik, tarik ke bawah. Jika sudah terconteng, itu sudah standar ya, setting video. Ya sudah, oke, kita kembali dengan ini. Seperti biasa ya, kita kembali dulu. Batal. Di sini akan tampil di bawah upload video short ya. Tinggal tekan upload video short. Dia akan tampil di sini ya nih. Yang paling atas mengupload itu kurang 103 MB ya. Hingga uploadnya selesai ya. Nanti kan setelah uploadnya selesai dia ada settingan lagi yang tidak kalah penting, karena di sana tuh berisikan nanti deskripsi. Maksud deskripsi di sini adalah menjelaskan secara detail isi video yang kita buat. Terjelaskan di deskripsi. Untuk penulisannya, teman-teman alangkah baiknya di deskripsi harus termasuk judul yang kita buat tadi, solusi gas bocor dia terkait. Dan sebelum kita tuliskan kalimat itu nanti, kita buat mungkin semacam mengarang kita dulu ya, kita karang semacam pembukaan gitulah. Sebuah kalimat itu ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup kan begitu. Kita buat pembukaannya, kita tuliskan kalimat. Jika dianggap sudah cukup, baru kita masukkan nanti solusi gas bocor. Misal contoh ya, mengingat kondisi sekarang banyak ya mungkin kebakaran gara-gara gas bocor dan ada percikan api atau gas sering habis, intinya kita memakai gas tidak maksimal. Jadi untuk mengatasi itu saya ada solusi atau cara ya untuk mengatasi gas bocor. Intinya setelah pembukaan yang kita tulis tadi mungkin seperti yang saya ucap ya, baru kita masukkan solusi gas bocor dan kita mikir kalimat penutup. Kalimat penutup itu mengarang juga sebenarnya, mengarang. Intinya kita bisa kasih saran supaya berhati-hati jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya, atau bisa juga ditambahkan untuk jelasnya saksikanlah dalam video berikut ini. Intinya begitulah kalimat. Karena di awal tuh mengarah, yang di tengah tuh kalimatnya seperti judul yang kita buat, supaya dia ada kecocokan ya. Nanti kalau algoritma YouTube membaca konten kita tuh antara judul, deskripsi, dan tag,
itu sejarah nanti ke depan apa channel kita lebih direkomendasikan oleh YouTube supaya lebih ramai yang melihat atau view kita tuh lebih cepat naik. Kemudian nanti ada lagi tag kata kunci juga. Nanti kata kunci kita bisa lihat di pencarian YouTube ya, kata kunci yang sesuai dengan konten kita. Nanti kita lihat konten atau channel atau video orang lain, kita pengen tiru nih, pengen tiru, maksudnya channel orang tersebut memakai judulnya apa, nanti kita bisa mengambil apa yang mereka buat judulnya, kita juga buat seperti dia buat. Karena nanti ada settingannya juga untuk mencari channel atau konten yang sesuai dengan konten kita, konten mana atau channel mana yang paling teratas view-nya, intinya yang paling banyak view ya, disitulah kita lihat nanti judul yang buat seperti apa. Nah, karena nanti jika settingan kita pas, kita akan ketemu nanti channel konten yang paling teratas, yang paling banyak view. Karena kalau tidak, takutnya nanti memang kadang konten kita itu bagus ya, bermutu atau ya katakanlah banyak yang cari, tapi karena kita tidak memperhatikan yang tadi itu judul, deskripsi dan tag, maka konten kita itu akan tenggelam sebenarnya, karena sangat berpengaruh kalimat atau kata kunci yang kita masukkan saat upload dan setelah diupload. Nah, ini sepertinya sudah. Nah, setelah selesai upload, kita klik akun YouTube kita lagi yang di kanan atas di pojok nih, kita klik lagi, kemudian channel Anda klik. Kemudian kelola video ya. Nah, kelola video. Nah, tadi video short yang kita upload dia sudah masuk kemari. Di sini tertulis belum ditonton selama 11 menit. Sekarang kita mulai setting ya. Caranya klik titik 3 di sebelah kanannya. Kemudian edit setelan lanjutan di studio. Nah, kan tadi judul yang kita buat solusi gas bocor ya. Short. Nah, di sini kan udah tampil tuh. Tambahkan deskripsi di bawahnya, visibilitas pribadi masih sesuai seperti sebelum kita upload ya. Kemudian di bawahnya masalah penonton sudah sesuai. Bawahnya juga ada tambah ke playlist. Kita bisa tambahkan video ini sebelum dipublish, tambahkan ke playlist. Nah, nanti kalau memang kita belum buat playlist, nanti kita lewati aja. Nah, paling di bawah ini itulah tag, kategori dan lain-lain. Nah, di sinilah kita masukkan tag atau kata kunci yang ada kaitannya dengan di atas, solusi gas bocor atau cara mengatasi gas bocor di rumah atau di bolak-balik, intinya ada kaitan dengan di atas. Tapi ingat ya, khusus di tag ini, tag di bawah sini tidak boleh selama melebihi 3 kalimat, karena jika melebihi 3 kalimat yang sama, misal contoh ya, ini sudah ada judul, misal nanti kita buat tag-nya, nomor satunya solusi gas bocor di rumah, kemudian di bawahnya kita tulis lagi solusi gas bocor di kantor, kemudian di bawahnya lagi solusi gas bocor di kebun. Nah, sudah 3 yang sama, kita tambah lagi solusi gas bocor di hutan. Intinya di sana sudah ada kata kunci yang tidak direkomendasikan, kita hanya bisa buat 3, sementara kita buat jadi 4 seperti itu. Itu sudah dianggap mungkin semacam spam gitu ya. Nah, jika kita terus memaks, dalam artian kita pertahankan telah kita isi tadi 4-4 sebenarnya tidak boleh, terus nanti kita simpan, dia akan terjadi masalah. Sering tuh ada yang nggak tahu, bingung deh apa jaringan atau apa, bingung memang. Tapi itu masalahnya ada di waktu ketik atau isikan tag ya, telah melebihi dari ketentuan, maka dia tidak akan bisa simpan apa yang telah dia tulis. Nah, jadi kalau kita ada tuh lebih mudah, kata-kata sama seperti hanya boleh maksimal 3 yang sama seperti yang saya utarakan tadi ya. Sekarang kita tulis, kita ngarang dulu nih, mungkin mengingat, nah ini ngarang ya, mengingat sering terjadinya kebakaran hanya gara-gara gas di rumah kita bocor. Nah, dua kata udah masuk ya, satunya gas, satunya bocor, karena di judul ada tulisan gas dan ada tulisan bocor. Nah, di sini saya akan membagikan atau solusi gas bocor. Nah, di sini kan ada pembuka, ada masuk kata kunci, penutupnya. Semoga si video yang saya bagikan bisa berguna bagi teman-teman semua. Ini deskripsi sudah siap kita buat. Atau jika teman-teman bisa menambahkan kata kunci di tengah-tengah kalimat ini, di form sini itu disediakan 5000 kata ya. Nah, ini yang terpakai 225, masih banyak sebenarnya. Tapi kalau teman-teman bisa mengarang jauh lebih banyak, itu lebih bagus sebenarnya ya. Ini sebagai contoh saja. Cul tambahkan teks. Nah, itulah yang saya cerita tadi. Nah, di sinilah tidak boleh melebihi 4 kalimat yang sama. Tag itu berkaitan dengan pencarian, istilahnya kalimat apa yang banyak dicari yang sesuai dengan konten kita. Sekarang kita pergi ke YouTube, kita ketik di sini, coba aja solusi gas bocor. Nah, kan keluar tuh di bawah banyak. Nah, cara mati gas bocor pada regulator, cara mati gas bocor keluar api, cara mati gas bocor halus dan banyak lagi. Inilah yang akan kita isi nanti ke dalam tag. Nah, dan kalimat ini kita bisa balik-balikkan sedikit, tapi jangan terlalu banyak supaya program YouTube tahu, bisa merekomendasikan jika ada orang yang ketik seumpama yang ada di sini. Jadi konten kita akan tampil walaupun tidak nomor satu, intinya mendekati ke atas. Nah, karena kan
apapun dipancari, orang akan melihat yang paling atas dan orang tidak akan melihat yang ketanam di bawah. Atau rankingnya tuh nggak tahu, mungkin 100 atau 1000, orang nggak akan dapat, orang nggak akan cari, karena orang akan lihat konten yang paling atas. Setelah kita ketik ini, kita pengen tahu channel orang, mungkin pasti ada nih yang banyak view-nya ya. Nah, kita cari. Nah, ini mungkin belum jumpa nih yang banyak view. Ini ada yang paling teratas untuk kata kunci yang tadi sebelum kita set ya. Tapi saya yakin pasti ada channel yang sepoma ini yang lebih banyak view-nya, mungkin jutaan. Cara untuk melihatnya, kita tekan titik 3 di kanan atas, kemudian filter, kemudian relevansi, kemudian jumlah tayangan. Terapkan di bawah. Dia sudah muncul. Inilah channel yang kata kunci yang kita cari tadi, viewer paling banyak. Inilah dia nih. 2,5 juta view selama 3 tahun. Ini yang paling banyak. Nanti di tag kita bisa ini nih. Kita bisa isi ini apa yang dia tulis tuh. Di sini. Tapi yang di atas tetap kita tulis judul tadi ya, judul yang kita buat di awal. Solusi gas bocor di bawah, judul yang kita lihat tadi. Ini. Gampang atasi bunyi ses pada tabung gas. Kita enter lagi. Ada ke bawah. Kita lihat lagi apa tadi di bawahnya. Cara gampang mengatasi gas bocor. Kita lagi, terus lagi. Atau kalian jika mungkin ada yang kita lihat, habis ini kita rekam, bisa dibuat balik, bisa juga. Atau nanti kan kalian isi sampai penuh ya. Karena di sini, kemarin buruk ya. Kemarin buruk, kalian isi sampai penuh. Karena ini sebagai contoh saja. Jadi kita cukupkan di sini, kita kembali. Setelah kita isi semua, kita simpan yang di kanan atas ya, simpan. Kita lihat hasil di sini. Nanti dia ada informasi. Nah, hasil edit disimpan. Nah, itu tugas kita, isikan tag, keyword dan segala macam sudah selesai ya.